anak saya diculik oleh orang-orang kafir. Istri saya nangis terus. Bisa saya dulu itu di antara caranya wanita menghadapi masalah itu nangis. Maka kalau dia punya istri, punya putri yang nangisan itu wajar. Kalau wanita kok ngakuan, malah gak wajar. Sebenarnya nangisan. Mungkin yang pembetulnya itu tegas, kayak orang lana gak mencetak malah repot. Nangisan teman kita pun juga tau kenapa tegas. Kamu dan istri kamu perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Masyaallah. Itu cara sendiri dilihat. Allahu la ilaha illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tengah-tengah wiritan tiba-tiba nyetor kesembur ujung-ujung. Insyaallah. Ujung-ujung enten suwanten untuk campur wedhus begitu ngajeng video. Walaupun bapak ibu buka pintu ternyata termasuk trio anak ibu sing diculik yang kafir kalau wau lepas. Akhirnya pun yang baik ringkesin cerita naik ontanya orang kafir tersebut yang unta tadi biasa untuk mengembalakan kambing-kambing yang berduba-duba. Akhirnya dia lari bawa unta tersebut, seluruh kambingnya ikut jumlahnya 4.000. Sahabat itu masya Allah berbeda dengan generasi selepasnya. Tentu saja sangat berbeda dengan kita. Kalau ada harta datang tanpa usaha tidak langsung wah ini pertolongannya Gusti Allah ini. Ditanggap dari anak-anak ya Rasulullah, ya Alhamdulillah anak Allah sampai muncul saking belenggunya yang singgule. Dan ini kok mulai bentuk wadus jumlahi makan yang mulai kita sepukum itu sendiri. Kui rizki sama Gusti Allah sing dibagi ning kowe tanpa sangka-sangka berkahe takwa. Enten masalah sing diusahakan dihadapi dengan cara yang diridhoi Allah, dari kesusahan menjadi kebahagiaan, dari miskin menjadi kaya raya tanpa direncanakan. Kadang-kadang tiang itu kan nih, ngomong itu yang sopan. Wiritan-wiritan terus berapa kok? Itu yang sopan. Seluruh dunia itu bisa makan, bisa minum karena berkahnya wiritan. Akan datang satu masa tentunya ini Allah mengersakan kiamat. Kalau kita uretin itu tergantung nyawa ini. Produk kita tergantung nyawa ini, mobil kita tergantung mesin. Lah mesin ini dunia ini itu tiap-tiap iman. Ini orang iman pun ica saya dunia, mesin ini langsung redot. Langsung kiamat ajarin itu. Simpan sini. Usaha-usaha terus, lah tahu wiritan piye masa depan dulu. Om ganda saya Gusti Allah, usaha-usaha kok gak kelingan net sing iso rekati hasil usaha itu Gusti Allah. Dia iman dia usaha, tapi usahanya beda. Ketoknya awal usaha, tapi akhirnya mandan mutan Gusti Allah. La ilaha illallah. Mungkin ada berita nih, wong iman jadi usaha dunia ini kan ujian. Kalau mentok karena hatinya itu selalu ingat kepada Allah, oh ini adalah ketentuan Allah, saya ridho menghadapi masalah sendiri. Tapi kalau tidak ingat Allah, begitu usahanya mentok, minum baiklah, bagas ke kucing. Podo-podo lakunya, singgawa iman, kayak singgawa iman. Salah menghadapi masalah karena sebab tidaknya iman dan tanpa iman salah.